Penentuan juara paruh musim akan ditentukan di race ini, pemirsa. Di race kelima ini, tentu menjadi juara paruh musim akan meningkatkan kepercayaan diri bagi tim-tim balap kelereng untuk mengarungi putaran kedua Liga Balap Kelereng musim 2022. Keuntungan psikologis ini tentu akan diincar oleh seluruh tim balap kelereng di sirkuit Kanjuruhan Malang ini, pemirsa. Dan tim yang paling diunggulkan untuk meraih juara paruh musim adalah Bayangkara yang sedang memuncaki klasemen Liga 1 MRI dengan 50 poin, selisih 1 poin dari Persis Solo. Tapi Arema Malang, Persipura Jayapura, dan Persebaya Surabaya juga harus diwaspadai oleh kedua tim balap kelereng asal Solo ini, karena bisa saja tiga tim ini akan merebut singgasana Liga 1 MRI. Tapi Maung Bandung juga tidak boleh diremehkan. Musim lalu tim Pangeran Biru itu keluar sebagai juara paruh musim, pemirsa. Dan di musim ini bisa saja pencapaian itu akan diulangi lagi. Dan saya Edgar Sujatmoko, pemirsa, komentator Anda pada race kelima ini. Dan kita lihat para pemain yang turun beserta posisi mereka, pemirsa. Di sana hanya Arema Malang yang menerapkan strategi bertahan di baris depan. Sriwijaya Palembang dan Persiraja Banda Aceh berusaha menstabilkan kecepatannya dengan menurunkan pemain bertipe balancer. Dan terdapat dua sprinter yang turun di race ini yang diturunkan oleh Bali United dan PSS Sleman. Dan Persija Jakarta menurunkan Simic, pemirsa, yang di race ini start di posisi terakhir. Dan inilah arena penentuan juara paruh musim, pemirsa. Musim lalu sirkuit Kanjuruhan menjadi penentuan juara Liga 1 MRI yang diraih oleh Persija Jakarta. Dan Persija Jakarta tampaknya sulit juara paruh musim di sirkuit ini karena peringkatnya di papan bawah klasemen. Dan para penonton sudah memenuhi pangku tribun, pemirsa. Dan seperti biasa, spanduk dengan tulisan dan jargon-jargon bagi tim kebanggaan mereka selalu dibawa. Nyanyian penuh semangat juga pasti sudah dipersiapkan untuk race kali ini. Dan ternyata 18 tim balap kelereng sudah bersiap di posisi mereka. Sebentar lagi kita akan menyaksikan race yang mungkin saja menjadi race terseru di musim ini. Dan lampu start sudah dinyalakan dan race kelima Liga 1 melaju. Persiraja Banda Aceh ternyata mengambil keunggulan dari tim tuan rumah, pemirsa. Sementara Arema Malang kini berada di posisi 10. Start yang buruk bagi tim Singoedan dan tentu saja. Dan di sana tampaknya Sriwijaya Palembang masih kini sudah disalib. Oh, kembali memimpin Persiraja Banda Aceh. Counter attack yang sangat luar biasa tadi. Oh, tapi di tikungan dua jalur Persiraja disalip lagi dan pimpinan balapan berganti lagi, pemirsa. Kini Bali United yang memegang keunggulan di lap 1 ini. Dan masuk zigzag terakhir, jarak Bali United cukup aman di sana. PSS Sleman dan Persela Lamongan menyerang, tapi bisa bertahan Bali United dengan memasang marking tadi. Tapi kita lihat saja, Barito Putra menjadi tim pertama yang keluar lintasan. Baru saja balapan dimulai, pemirsa. Tapi tragedi keluar lintasan sudah terjadi. Ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi tim-tim yang tersisa. Persiraja di sana kembali memimpin setelah mendapatkan assist dari PSS Sleman. Dan bisakah Persiraja selamat di tikungan dua jalur? Bali United menyerang, Persiraja memarking lewat jalur dalam. Kini Laskar Rencong, pemirsa, dan mampu selamat di tikungan tadi. Dan bisakah selamat di sini? Kita lihat, dan ternyata tidak selamat posisi Persiraja Banda Aceh. Persija Jakarta kini yang memimpin. Tapi bahaya kini masih bertahan, tidak mampu bertahan Persija. Kita lihat Persebaya juga tidak mampu bertahan, turun ke posisi 3 kini baju hijau, pemirsa. Dan ternyata yang memimpin di lap 3 ini adalah Bayangkara. Tapi serangan Persiraja Banda Aceh harus diwaspadai. Dan terkena marking tadi Persiraja Banda Aceh. Tapi tekanan belum berakhir bagi Bayangkara. Persiraja kembali menyerang. Begitu juga dengan Persija Jakarta, pemirsa. Tim Macan Kemayoran itu kembali bersaing di posisi depan. Dan sudah melancarkan serangan pertamanya. Tapi tidak stabil kecepatannya. Persebaya di sana lewat jalur dalam. Dan berhasil menyalip. Tidak dibiarkan oleh Bayangkara. Persiraja Banda Aceh sangat luar biasa kembali memimpin. Tapi apakah pertahanannya juga sama luar biasanya dengan kemampuan menyerangnya? Kita lihat saja di track zigzag ini. Masih bertahan sejauh ini Persiraja Banda Aceh. Dan mampu bertahan ternyata Laskar Rencong, pemirsa. Pemain Persiraja Banda Aceh cukup mendominasi selama 4 lap ini, pemirsa. Tentu jika penampilan ini tetap bertahan, Persiraja Banda Aceh bisa saja meraih kemenangan perdananya di Liga 1. Kuncinya memang harus tetap tenang dan mencari celah untuk menyalip. Dan itu telah ditunjukkan oleh Persiraja Banda Aceh di awal race ini. Beberapa kali Laskar Rencong disalip, tapi pemainnya selalu kembali memimpin.
lewat jalur dalam Persiraja di sana, Bali United juga lewat jalur dalam dan kini memimpin. Oh, Persija Jakarta yang memimpin. Tim Macan Kemayoran menerobos tadi pemirsa. Oh, Bali United menyerang tidak mampu di marking. Oh, kembali Bali United memimpin. Persiba ikut menyerang, Persija menyerang tadi tapi ditangkis oleh Bali United pemirsa dan Persija terkendala di konveyor. Posisi Bali United kini cukup aman, jaraknya dengan tim-tim lain cukup jauh pemirsa, tapi tentu saja jarak tidak menjamin bisa menang di race ini. Kesadaran zona marking salah satu faktor penting untuk bertahan di posisi pertama, dan itu harus diperhatikan oleh pemain Bali United yang turun. Dan kini di belakang Bali United adalah Bayangkara, tapi posisinya terancam ternyata, dan semakin terancam Bayangkara. Oh, Bayangkara tidak terduga memimpin, Bali United berusaha menyerang dan berhasil kembali ke posisi pertama berkat asis yang diberikan oleh Persiraja Banda Aceh. Tapi Persiraja kini yang mengancam posisi. Oh, kembali lagi Persiraja yang memimpin. Bali United berusaha melakukan counter attack tapi malah disalib oleh Bayangkara. Oh, Bayangkara terkendala di konveyor. Kini Persiraja Banda Aceh yang aman posisinya. Sebelumnya Bali United cukup aman di posisi depan, tapi di sektor kedua Bali United hancur lebur, dan itu harus dijadikan pelajaran bagi tim Laskar Rencong agar posisinya tidak direbut di sektor kedua nanti. Dan kini ancaman kembali datang pemirsa. Sang pemuncak klasemen Bayangkara menyerang. Oh, Bali United ternyata yang menyalip, tapi lewat sisi luar Bali United membuatnya disalip oleh Persiraja. Tidak jadi memimpin balapan. Persiba Surabaya kini akhirnya mampu memimpin, tapi masih ada rintangan di depan yang tentu saja menjadi ancaman bagi keunggulannya. Dan Persiraja Banda Aceh melakukan serangan, tapi Persebaya sudah siap memarking. Dan benar saja pemirsa, tapi Bayangkara tidak mampu dimarking oleh Persebaya Surabaya. Sangat luar biasa Bayangkara pemirsa. Oh, tapi oleh Bayangkara, tapi masih kokoh pertahanannya ternyata. Serangan Persebaya mampu dipatahkan tadi. Tampaknya kesalahan saat keluar konveyor membuat kestabilan Bayangkara hilang, tapi masalah itu bisa diatasi segera sehingga posisi pertama masih dipegang oleh pemain The Guardian itu dan akan masuk sektor kedua pemirsa. Dan biasanya di sini terjadi saling salib. Oh, lewat jalur luar Bayangkara, tapi beruntung Persebaya kehilangan momentum di sana. Tapi di sini mendapatkan momentum Persebaya Surabaya sehingga kembali memimpin tim baju hijau itu. Dan jarak harus segera diperluas oleh Persebaya, tapi malah jaraknya kembali dekat. Ini sinyal bahaya bagi Persebaya. Mampu di marking, kembali di marking, mampu bertahan Persebaya Surabaya pemirsa dari serangan bertubi-tubi Bayangkara. Tapi posisi Persebaya Surabaya masih belum aman. Oh, terjadi lagi tragedi keluar lintasan. Kini Madura United yang mengalaminya. Kembali mendapatkan hasil yang buruk Madura United. Pada di awal musim sangat on fire di Liga 1. Oh, kini pimpinan balapan sudah berubah. Bayangkara lagi-lagi mampu menaklukkan pertahanan Persebaya Surabaya. Oh, tapi kini baju hijau kembali memimpin. Tapi ada banyak tim yang menyerang. Ini akan membahayakan Persebaya. Dan kita lihat pemirsa, masih bertahan. Mampu memarkir serangan Persela Lamongan. Bahkan membuat Persela Lamongan disalip oleh Persiraja Banda Aceh. Masuk rintangan terakhir kini, Persiraja Banda Aceh kedua dan akan menyerang posisi Persebaya. Sangat bahaya pemirsa. Oh, Persela kedua, Persebaya memarking. Oh, terkendala Persebaya di konveyor pemirsa. Sayang sekali Persebaya Surabaya, padahal pertahanannya cukup kokoh di trek zigzag tadi. Tapi tentu Persebaya tetap harus bersyukur karena masih mampu melanjutkan race ini, tidak mengalami tragedi keluar lintasan. Dan Persela Lamongan tidak terduga mampu memimpin di lap 9 ini. Oh, cantik sekali Persiraja Banda Aceh. Cara menyalipnya anggun sekali, tapi cara bertanya sangat buruk bagi Persiraja, membuatnya disalip oleh 3 tim sekaligus. Dan pertahanan Persela sangat kokoh pemirsa, tidak mampu bertahan. Ternyata mampu memimpin lagi Laskar Joko Tingkir ini dengan Bonesa Marina di belakang. Dan tanpa bonus semakin mendekat, tim-tim lain juga kembali menekan. Akan sangat bahaya di trek zigzag ini. Tapi masih bertahan Persela Persiraja, lagi-lagi mampu menaklukkan trek zigzag ini. Sangat layak jika Persiraja Banda Aceh dinobatkan sebagai tim terbaik. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Tim tuan rumah Arema Malang keluar lintasan. Sangat disayangkan bagi tim Singoedan Edan, tidak mampu memanfaatkan kandangnya sendiri. Dan kini yang memanfaatkan kandang Arema adalah Persela Lamongan. Oh, tapi lagi-lagi Persiraja Banda Aceh. Oh, bonus melesat dan akan menyalip tampaknya. Dan lewat sisi dalam Bone Samarinda menjauh dari Persiraja dan Persis Solo. Tapi Persiraja kembali mendekat. Bone sudah siap untuk bertahan, tidak membiarkan Persiraja Banda Aceh menyalip lagi. Dan mulai menjauh Bone Samarinda pemirsa. Ini harus dimanfaatkan untuk bertahan di trek zigzag. Dan marking juga harus disiapkan karena Persiraja sering menerobos di sini. Dan sudah selamat Bone Samarinda ternyata mampu bertahan di lap 11 ini. Tapi kita lihat saja pemirsa. Oh, ada serangan kini, mampu bertahan lagi pemain Bone Samarinda. Serangan agresif dari Persis Solo mampu diblok di T1. Dan tampaknya serangan Persis Solo masih berlanjut, masih mengekor Persis di sana, masih menekan pemirsa dan tidak mampu dihadang serangan bertubi-tubi dari Persis Solo.
Bono Samarinda kehilangan momentum untuk memarki pemirsa, tapi kini ada momentum untuk menyerang. Oh, bahaya posisi Persis, tapi beruntung lewat jalur dalam Persis Solo tadi. Oh, serangan kini apakah bisa bertahan? Ternyata tidak bisa bertahan Persis Solo. Posisinya terlempar ke posisi 5. Dan yang menempati posisi pertama adalah Bono Samarinda. Kembali lagi tim Persiteta memimpin di race ini. Tapi kita lihat di sini pemirsa, kesulitan Borneo. Tapi lagi-lagi pemain Bono Samarinda mampu selamat. Oh, kembali terjadi tragedi keluar lintasan. Nah, perebutan posisi pertama juga terjadi saat keluar konveyor. Bali United menjadi tim keempat yang gagal finish di sirkuit Kanjuruhan ini pemirsa, setelah Barito Putra, Madura United, dan tim tuan rumah Arema Malang. Dan kita lihat saat ini Persiraja Bandar Aceh yang memimpin. Bono Samarinda yang sebelumnya unggul sedang berjuang merebut posisi pertama, tapi tampaknya Persis lewat jalur dalam akan menyalip Persiraja. Kita lihat dan Persis memimpin. Oh, Bono ternyata mampu, ternyata tidak mampu kembali ke posisi pertama Bono Samarinda. Persija Jakarta yang memimpin saat ini. Lagi-lagi Persija berhasil menerobos di jejak kedua pemirsa. Dan apakah bisa diulangi di sini? Masih belum menerobos, tapi mampu bertahan tim Macan Kemayoran dari serangan tim-tim lain. Dan apakah Persija Jakarta mampu menang lagi di sirkuit Kanjuruhan ini pemirsa? Di musim lalu sirkuit ini menjadi tempat bersejarah bagi tim Macan Kemayoran, karena disinilah mereka mampu menjuarai Liga 1 MRI. Tapi langkah itu semakin sulit kini. Serangan dari tim-tim lain mulai datang. Ada 3 tim yang mengancam di belakang pemirsa, termasuk Bono Samarinda yang semakin intens menyerang dan semakin dekat kini. Oh, lewat sisi luar Persija akan disalip tampaknya. Dan benar saja, tapi kembali ke posisi pertama Persija Jakarta. Ternyata sang rivalnya memimpin saat ini. Akhirnya mengembang menunjukkan taringnya di race ini. Tapi ancaman Persebaya Surabaya harus dimarking di sana jika ingin menang di sirkuit Kanjuruhan ini. Dan Persebaya mengekor. Tidak terduga Persela Lamongan yang menyalip dan memimpin di 8-14 ini. Kembali kejutan terjadi di akhir-akhir race pemirsa. Persela Lamongan yang jarang bersaing kini berpeluang besar menang di race 5 ini. Tapi 2 putaran akan terasa lama bagi Persela menuju kemenangan pertamanya. Apalagi 3 tim besar mengancam di belakang. Maung Bandung, Persipura, dan Persebaya siap menikam jika Laskar Joko Tingkir itu melakukan kesalahan. Oh, tapi Persebaya mampu menyalip Persela pemirsa. Oh, lewat sisi luar Persebaya memudahkan bagi Maung Bandung untuk memimpin balapan saat ini Persija Jakarta. Lagi-lagi Persija Jakarta selalu menerobos di zigzag kedua pemirsa. Tapi zigzag ketiga sedang menunggunya. Maung Bandung dan Persipura siap menerkam di belakang. Persija masih belum menerobos. Maung Bandung dan Persipura saling adu bodi di sana. Gagal menyalip posisi Persija Jakarta di terik zigzag tadi. Dan sudah masuk laga akhir pemirsa. Oh, Maung Bandung langsung menyalip Persija tanpa ada margin dari Persija Jakarta pemirsa. Tapi kini mendapatkan nasib pemain Persija. Dan kembali duel Persija dan Maung Bandung di sirkuit ini. Tapi duel keduanya sedang diusir oleh tim-tim lain. Ada 5 tim yang ikut menyerang juga, ingin merebut posisi pertama. Oh, terbuka pertahanan Maung Bandung dan akan disalip tampaknya. Bisa bertahan lewat jalur dalam tadi. Hanya Persija yang memepet kini, masih menekan Persija pemirsa. Maung Bandung gagal memarkir. Lagi-lagi Persija menerobos untuk kali ketiga. Nah, bisa kamu Bandung comeback. Keduanya duel menuju lap akhir. Dan ini adalah kesempatan terakhir Maung Bandung. Kita lihat pemirsa, bisakah pemainnya menyalip. Oh, kembali lagi unggul Persija. Dan Persija Jakarta pemirsa, sang Macan Kemayoran, lagi-lagi mampu finish pertama di sirkuit Kanjuruhan Malang dengan mengalahkan tim bebuyutannya menuju lap akhir ini. Sungguh kemenangannya sangat-sangat dramatis bagi Persija Jakarta. Dan tentunya kemenangannya sangat penting untuk meningkat peringkat mereka di klasemen. Penampilannya sangat layak meraih 25 poin pemirsa, apalagi di 5 lap terakhir selalu mampu menerobos di trek zigzag. Selamat bagi Persija Jakarta, selamat merayakan kemenangannya bagi The Jakmania. Dan inilah hasil lengkap di sirkuit Kanjuruhan ini pemirsa. Persija Jakarta yang menang dramatis setelah lagi-lagi mengalahkan sang rival mereka saat berduel di lap akhir. Maung Bandung sebenarnya sempat menyalip tapi disalip lagi pemirsa. Dan hasilnya tim Pangeran Biru itu harus puas meraih 20 poin. Dan podium 3 diraih oleh Persebaya Surabaya. Tapi tim Baju Lincu sangat puas dengan hasil ini. Apalagi ditambah dengan melihat rival abadinya gagal finish di kandangnya sendiri. 3 tim yang gagal finish lainnya adalah Barito Putra, Madura United, dan Bali United. Sebuah kerugian yang besar bagi keempat tim ini untuk membuka peluang juara di akhir musim nanti. Dan inilah momen seru di race ini pemirsa. Dan langsung dibuka dengan tragedi keluar lintasan Barito Putra. Di sana Laskar Antasari itu dihantam keluar lintasan karena timing yang kurang tepat saat masuk konveyor. Dan ini adalah aksi perebutan posisi pertama yang dilakukan oleh 3 tim sekaligus terhadap sang pemenang di race ini. Dan tim yang mampu menjadi Persija di sektor akhir adalah Persebaya Surabaya. Tapi di track zigzag posisinya diambil alih oleh Bayangkara pemirsa. Dan kita lihat momen di tikungan 2 jalur. Di sana Bali United sedang memimpin, tapi pemainnya lewat jalur luar pemirsa, sehingga mudah saja bagi Bayangkara untuk merebut posisi pertama.
Dan inilah insiden yang dialami oleh Madura United, lagi-lagi Tani yang menjadi penyebabnya, pemirsa. Dan ini adalah momen di zigzag kedua, persis di sana memborbardir Persela Lamongan. Tapi Laskar Joko kira mampu memarking, namun dengan cerdiknya Persis Solo menerobos. Dan Persela tidak kalah cerdik juga, pemain Persela memanfaatkan dorongan dari Brunei Samarinda untuk menjalin Persis lagi. Inilah tragedi tim keluar rumah keluar lintasan, pemirsa. Kecepatan yang terlalu agresif membuat tim Singoedan dihantam keluar lintasan. Seharusnya Arema bersabar seperti PSMS Medan yang berhasil naik Kofeyor, meskipun sempat terkendala di sana. Dan kembali terjadi insiden keluar lintasan, kali ini dialami oleh Bali United. Dan lagi-lagi timing yang kurang tepat saat masuk Kofeyor menjadi penyebabnya, pemirsa. Dan inilah momen paling menegangkan, momen duel antara Maung Bandung dan Persija Jakarta. Di sana Persija unggul dari Maung Bandung, tapi Maung Bandung berhasil menyalip Persija, pemirsa. Namun dengan mental sang juara, Persija Jakarta kembali menikung Maung Bandung dan berhasil mengukuhkan siapa tim terbaik di race kali ini. Kita lihat klasemen setelah race kelima ini usai, dan ternyata lagi-lagi Maung Bandung menjadi tim yang meraih juara paruh musim di Liga 1 MRI musim 2022. Di musim lalu tim Pangeran Biru juga mampu meraih juara paruh musim, tapi gagal juara di akhir musim, pemirsa. Namun kita lihat saja apakah musim ini akan sama dengan musim lalu. Dan sang pemenang kita ternyata terpojok jauh dengan Maung Bandung di posisi pertama. Persebaya Surabaya, Persis Solo dan Persibaya Jayapura lah yang menjadi pesaing terdekat bagi Maung Bandung saat ini, pemirsa. Dan The Jackmania akhirnya bisa melihat tim kebanggaan mereka menang di musim ini. Setelah melalui start yang buruk dan sempat di zona degradasi, akhirnya Persija Jakarta kembali ke jalur juara. Dan berakhir sudah putaran pertama Liga Balap Kelereng musim 2022 ini, pemirsa. Tim yang mampu juara paruh musim di Liga 1 ternyata adalah Maung Bandung setelah finish kedua di race kelima. Dan tak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda untuk mendukung Marbaran Indonesia dengan menekan tombol subscribe dan bagikan race Liga Balap Kelereng ini agar semakin banyak yang menikmati. Kita berjumpa di race selanjutnya, pemirsa, di putaran kedua Liga Balap Kelereng. Dan sampai jumpa. We'll be right back.